perkembangan terkini, saya melihat sekarang ni bahawa kedudukan politik negara begitu kusut masai, tak tahu nak ke mana. Dalam keadaan yang hari ini saya melihat bahawa rakyat, saya selalu menyatakan bahawa rakyat dalam keadaan resah dan pimpinan politik macam tak buat apa-apa. Yang kita nampak hari ini politiking tidak lagi berfungsi sebagai the lawmaker apabila parlimen tak bersidang. Dan yang keduanya, keadaan kehidupan rakyat semakin tenat, Saudara Samsul. Ini ya. Saya bukan saya bercakap kosong. Siang tadi pun saya berjumpa dengan teman-teman. So, jadi saya yakin Saudara Tian tentulah beliau dapat setuju dengan saya bahawa kedudukan negara sekarang ini berada dalam keadaan yang cukup gawat. Kerana kestabilan politik tidak dapat diperlihatkan selepas daripada langkah Sheraton. Sebelum langkah Sheraton tu memanglah kita marahlah kan, kita saya sebagai orang UMNO kan, memanglah kita tak bersetuju dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya kita nampaklah adalah dia punya line of ini kepimpinannya. Tapi selepas langkah Sheraton, segala-galanya dah jadi tunggang langgang. Saya tak nampak ada sesuatu yang boleh didambakan dan sesuatu yang boleh rakyat menumpang teduh. Tu Samsul, tidak ada masalah dari dulu lagi. Sejak kita mencapai kemerdekaan, kalau dilihat dari sejarahnya, UMNO kita sudah ini bekerjasama dengan parti-parti kepelbagaian parti, termasuklah selepas insiden 13 Mei kita bekerjasama dengan parti gerakan yang begitu dilihat begitu chauvinis. UMNO tak ada masalah. Kita tahu bahawa saya merasakan bahawa masalah sekarang ni yang timbulnya adalah saya setuju dengan pandangan Tian tentang keadilan. Kita mencari keadilan, UMNO juga mencari keadilan. Malahan sepanjang kepimpinan UMNO, waktu kita menubuhkan Kerajaan Barisan Nasional, keadilan itu terjelma dengan jelas bahawa kita tidak menzalimi mana-mana kaum di negara ini. Kita mentadbir, kita faham bahawa negara ini adalah sebuah negara yang harmonis. Warganya adalah warga cinta damai. Sebab itu dulu kita sebelum PH memerintah, sebelum kita gagal untuk membentuk kerajaan, sebelum wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional, kita yang meyakinkan para pelabur yang begitu ramai datang kerana kita mempunyai kestabilan politik. UMNO sifatnya mudah. Bahawa kita paling penting adalah rakyat. Lain tak ada. Bagi UMNO, soal perjuangan kita adalah perjuangan rakyat. UMNO parti nasionalis. Sebab kita mahu mewujudkan sebuah negara yang damai, yang harmonis, yang kita menyantuni semua kaum. Tak ada masalah. Soal kerjasama ini, banyak orang-orang warkan dan sebagainya. Saya melihat soal kerjasama tak ada masalah sebenarnya. Cuma apabila ia dimomok-momokkan. Tapi saya melihat kalau kerjasama dengan keadilan ni, rasa saya susah juga. Sebab saya merasakan kerana dalam keadilan ada PH, ada Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan tu dia ada juga ada DAP. Sedangkan ada dua parti di situ yang ideologinya sama. Iaitu Parti Keadilan juga, Parti Berbilang Kaum, Parti DAP juga, Parti Berbilang Kaum. We cannot have two tiger on the top of a mountain. Tapi Saudara Tian dengan marah saya Tian, nanti saudara bila saya bukan menyerang, ini reality bagi saya melihat.